Sembari berdiskusi dengan anak-anak muda dan Gen Z di Pontianak, Kalimantan Barat, calon Presiden Republik Indonesia nomor urut 3 Ganjar Pranowo menikmati kopi. Mereka berbincang santai dengan pemilik kedai kopi Asiang. Asiang selaku pemilik kedai menunjukkan keahliannya menyeduh kopi di depan Ganjar Pranowo. Sambil menikmati suguhan kopi yang ngehits di Pontianak ini, Ganjar juga menyantap hidangan pisang goreng Sarikaya yang juga menjadi ciri khas kedai kopi tersebut. Menurut saya sih beliau itu pemimpin yang milenial banget sih menurut saya. Jadi kayak masih sepemikiran sama genzet-genzet yang di masa sekarang itu. Jadi tadi juga sempat bahas tentang keluh kesahnya para genzet yang ada di sini gitu. Dalam kunjungan Ganjar ke kedai kopi Asiang, dirinya menyaksikan penampilan Gen Z yang menunjukkan bakatnya. Semoga Pak Ganjar bisa jadi pemimpin yang tetap rendah hati dan menjadi pemimpin yang terbaik. Ya, semoga semangat aja deh untuk pemilihan presiden terbaik. Menjadi diri sendiri, tidak menjadi orang lain, itu akan lebih nyaman. Karena saya pastikan kamu tidak bisa menjadi orang lain. Saya pastikan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.